Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman subscriber, selamat datang di Somatku Jamaah Channel. Teman-teman, hari ini saya mau mereview tripod, mini tripod ya. Ini semalam baru beli, semalam liburan jalan-jalan lihat mini tripod dan saya beli ini. Ini bisa juga buat tongsis. Seperti ini. Nih, lihat tuh seperti ini. Tuh. Bisa dipanjangin juga, ini pendek, kecil. Ya, mudah dibawa kemana-mana. Soalnya ini cuman 1 kilan. 1 kilan lebih dikit ya. Tapi kalau dipanjangin bisa hampir 1 meter ya, 92 cm kayaknya. Sekitaran panjang. Nah, ini harganya pun enggak begitu mahal lah. Ini saya beli $65. Ini ada remote controlnya juga ya. Dan remote controlnya itu bisa dicas. Tuh seperti ini. Nah, kalau panjang tuh seperti ini. Bisa dipanjangin ya. Nah, sekarang saya buka ya, dalamnya seperti apa. Buka dulu ya. Barangnya seperti ini. Itu ada remote controlnya. Nah, ini bisa dipanjangin. Kalau pendek seperti ini ya. Pendek. Remote controlnya seperti ini. Bisa dicas. Ini ada USB kabelnya, ada USB. Dan ini untuk penjepitnya seperti ini. Nah, ini bisa dipanjangin. Nah, ini dipasang di sini. Dipasang di sini. Dan ini ya, sininya tuh enak, ini bisa diputer-puter. Nah, kita bisa pakai begini, bisa begini. Bisa begini ya. Nah, di sini fungsinya untuk ada scope-nya. Bisa dikencangin. Sini diatur sesuai keinginan ya, mau ditaruh lempeng atau miring. Miring seperti ini juga bisa. Seperti ini juga bisa, berdiri juga bisa. Dan ini kecil, simple ya, bisa dibawa keluar kemana-mana, taruh di tas, enak banget, nggak repot bawanya. Bisa panjang banget, hampir 1 meter ya. Hampir 1 meter panjang. Dan ini bisa begini, ini berdiri seperti ini. Seperti ini.
Dan ini ada kertasnya juga ya, ada tulisannya bahasa Inggris. Ini ada tulisannya tuh cara ini untuk cara pakai remote-nya, pakai Bluetooth ya. Nah, bisa dipakai tongsis, bisa dipakai tripod merek Yunteng. Ya, lumayan lah, bisa dipakai. Enaknya bisa dibawa kemana-mana, taruh di tas. Enggak terlalu gede soalnya. Ini remote controlnya. Terima kasih yang sudah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.